heaven on earth. Oh my God. Oh my God. Harus jadi anak yang manis, berbakti pada orang tua. Harus jadi anak yang baik, berguna bagi nusantara. Guys, aku mau cerita sedikit tentang Shokupan ini. Shokupan ini sebenarnya kita jualnya itu bentuk frozen. Jadi sebenarnya ini tahan sebulan, bisa kalian bawa pulang ke rumah, dipanasin pakai microwave. Tapi kalau kalian makan dine-in di sini, kita siapinnya udah dipanasin. Nah yang kita bingung nih kalau Gojek, makanya kita tulis ada bake atau frozen. Kalau kalian yang buat bawa pulang ke rumah, pesannya mendingan frozen ya, jangan pesan yang udah bake. Karena nanti akan gak enak dimakannya. Ini harus dimakan langsung dari oven. Kalau kalian makan di sini, kalian bisa langsung makan karena kita bake. Nah, kalau dibawa pulang lebih baik kayak gini. Atau kalian gojek ke kantor atau ke kosan mau langsung makan boleh, tapi jangan disimpan. Itu aja ya infonya dari sebelumnya. Enak banget, nggak terlalu manis juga. Dan ini ada toppingnya banyak banget tuh. Kalian harus cobain dan datang ke Bisa gojek juga. Yes, kita harus pesan. Saya mau makan Shokupan nih. Shokupan yang s'mores, oh my god. So good ya. Dan guys, dengar ya, kalau kamu beli di sini, kamu minta yang frozen. Tahan sebulan di kulkas, bisa panasin sendiri di rumah. Tapi kalau... Iya, yeah, gila kan? 6 bulan lebih. Mau lihat pas 7 bulan. Tapi lihat yang pas ngambil. Jadi buat kamu yang suka banget sama kue kampung, cobain deh sensasinya Lumiere Club. Yuk, cobain yuk. Gue beli dulu ya. Satu. Lumer banget, sumpah ini lumer banget. Dan ini recommended banget. Uduh, harus datang ke Lumer. Enak banget. Enak. Ini the best. Enak banget, tuh katanya gak terlalu manis. Thank you. Kita terus ini ya. Yang manis. Harus jadi anak yang baik. Ini one of my best kue asik yang aku bilang paling enak. Peanut butter jelly, enak parah. Lumer. Dapat asinan enak banget dari Moza. Ya Allah, terima kasih Moza. Terima kasih. Di rumah seseorang yang luar biasa baru kenal, seru banget. Hai, Ma. Nih, pemandangan rumahnya tuh lihat dong. Tuh, rooftopnya lihat tuh. Tapi tempat aku Afnon, Jakarta Utara. Bener kan Jakarta Utara kan? Ya Allah, dulu pulang pergi tiap hari bolak-balik ke situ loh. Iya, waktu Afnon zaman iya. Ternyata di dekat rumahnya ibu ini loh. Banget. Makasih ya. Jadi kita lagi ada di Lumiere Pondok Indah by Ashanty dan keluarganya. Asik. Oke, ini ada apa, Aurel? Nah, ini udah ada cheese lava cake. Terus
ada yang coklat juga sama yang pada. Kalau ini tuh dari sponge gitu, jadi dia halus, lembut, dan kejunya kayak krim. Cheers. Jadi tekstur bolunya tuh lembut banget, lembab. Dan tengahnya tuh enggak, sama sekali enggak. Ini gue enggak butuh minum ya. Terus tengahnya tuh ada keju yang meleleh. Lalu ini ada apa juga, Rel? Nah, kita ada tiga rasa nih, Beb. Ada yang vanilla, durian, sama coklat. Yang coklat, ini gue makan yang coklat. Sesuai namanya, ini crispy banget di luar. Terus di dalamnya tuh full sama. Ini cakupan yang keju, mami lagi makan cakupan yang keju yang ini. Enak nggak, Dut? Harus dimakan panas ya kan? Enak banget ya? Parah. Kejunya banyak banget lagi, be. Dan kali ini tamu spesial saya adalah Suteng. Jujur awal Mas Anang sama aku berantem masalah ini, kenapa? Aku maksa mau ambil karena menurut aku kalau dia sayang sama aku, pasti dia akan sayang sama anak-anak. Dia udah janji, walaupun anak-anak udah gede, kesel banget, tapi bunda selalu bilang udah biarin aja, katanya udah nggak usah ditanggapin, nggak usah dibaca, karena nggak tahu dalamnya sini itu kayak apa. Guys, aku sekarang mau minum es jus. Nah, aku mau cerita sedikit sama kalian. Kemarin aku didatengin ibu-ibu di Lumiere pas aku lagi jaga toko kue, terus dia bilang, mbak, saya kayaknya caranya salah deh, kok saya cuma turun sentiannya doang selama 2 minggu minum es jus. Nah, pas aku tanya, ternyata cara minumnya itu salah. Apa cara minum yang salah? Cara minum yang salah adalah kamu minum cuma 2 kali sehari. Itu cuma buat asam urat, diabetes, daya tahan tubuh, dan gitu-gitu. Tapi kalau kamu mau langsing, minumnya 4 kali sehari. Dan ingat, lemon 1 sendok makan, es jus 1 sendok makan, itu 4 kali sehari. Bangun tidur, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan mau tidur. Dan juga detox water, jangan 4 kali sehari, 1 kali doang, malam doang sehari. Nih, diminumnya 1 sloki, dijamin 1 minggu turun 1-2 kilo. Memang gak bisa terlalu cepat kayak obat-obatan, tapi paling aman saat ini buat aku hanya es jus. Dan aku makan tiap hari kue dan lain-lain, gak akan gemuk.